Pilih 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله. Kita dapat menyambung semula pengajian kita si kitab hadis Riyadhus Salihin. Kita dah habis baca hari itu bab tentang mengharamkan kezaliman. Kita masuk bab yang seterusnya. Saya pun tanda pun tak nampak lah ni tahu mana. Kita mula bab baru tu lah. Babu ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab memelihara kehormatan kaum muslimin dan menghuraikan juga tentang hak mereka, yaitu hak kaum muslimin, serta berkasih sayang dan belas kasihan kepada mereka. Kita baca dah sikit tu, tapi saya tak tahu tak mana berhenti. Kita ulang balik sikit. Terulang siapa? Dia langkau. Jadi bab ni, bab nak cerita tentang kewajipan menjaga kehormatan sesama Muslim, sesama Islam. Dan nak cerita juga tentang hak mereka. Hak ni maksud dia kita sama-sama Islam, ada hak yang kita kena tunaikan kepada orang Islam yang lain. Hak mereka yang ada pada kita. Kita bila jadi seorang Islam, dia ada ikatan hubungan dengan orang Islam yang lain, walaupun bukan adik-beradik kita.
innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, saudara pada agama. Nah, jadi ada hak kita, hak orang Islam yang lain duk kat kita, yang kita kena bagi kat dia. Dan dia nak menceritakan juga tentang berkasih sayang dan belas kasihan kepada mereka. Satu kewajipan, tuntutan agama. Sehingga Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya, saudara seislam dia, sebagaimana dia kasih pada dirinya sendiri. Jadi ada kewajipan, sehingga ada kaitan dengan iman. Maknanya seseorang bila dia dakwa, aku orang beriman, mana tanda nak tengok iman dia? Antara tanda dia, dia berkasih sayang, berbelas kasihan sesama Islam. Tapi kalau dia kata aku beriman, berkelahi rata, pi tang mana pun berkelahi. Tak bertegur siapa, tak macam-macamlah, maka tak ada makna iman yang ada dalam diri dia. Orang beriman tak macam tu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Islam sebagai umat untuk menjadi ikutan kepada manusia yang lain. Allah jadikan kita, yang Allah bagi nikmat Islam ni, sebenarnya kata pengarang kitab kita ni, adalah umat contoh, umat yang akan diikut oleh manusia. Manusia ni tak semestinya ada Islam. Siapa pun, maknanya bila tengok orang Islam, itulah dia contoh. Kita kena jadi lagu tu. Kena jadi lagu tu sebagai contoh, contoh yang terbaik. Kata dia, nikmat yang paling besar kepada orang Islam ialah kerana mereka beragama Islam. Itu nikmat paling besar bagi kita orang Islam. Pasal kita, Allah bagi nikmat Islam. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Hidup kita tak ada artinya kalau tak ada Islam dalam diri kita. Bila ada Islam, barulah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nilai. Tak ada kira kebajikan. Ni kita semayang dapat pahala, kita puasa dapat pahala, kan, kita baca Quran dapat pahala. Pasal apa? Pasal Islam. Kalau tak Islam, tak ada apa. Walaupun dia semayang, walaupun dia sedekah, tak ada pahala. Tapi ada riwayat menyatakan orang yang bersedekah, dia bukan Islam, pahala tak ada, tapi Allah bagi rezeki kat dia di atas dunia. Tu kata rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca dalam tafsir, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Kan rahim, rahman, rahman pun penyayang, rahim pun penyayang, sama makna tapi tak serupa. Makna bismillahirrahmanirrahim, makna ar-rahman di situ kasih sayang Allah kepada semua manusia, tak kira orang Islam, orang tak Islam, di dunia Allah bagi. Sebab tu depa tak sembahyang pun, yang tak Islam tu tengok kaya, senang apa semua, itu rahman Allah, dia tak kira siapa.
Satu lagi Rahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu kasih Allah, sayang Allah hanya kepada orang-orang mukmin, iaitu di akhirat nanti. Ha, di akhirat nanti orang hak bukan Islam tak dapat dah. Rahmat semua dapat. Sebab tu ada riwayat menyatakan orang yang bersedekah kan, walaupun dia bukan Islam, bukan nama sedekah lah, Allah akan murahkan rezeki dia. Tuan-tuan, sebab tu ada setengah kawan-kawan kita bukan Islam, dia faham. Orang-orang dia kata bagi makan orang apa semua. Ada setengah minta tanya Atuk Imam, bila makanuri? Dia buat mebuah mungkin. Dia tahu bahawa dia akan dapat lebih. Tempat saya dulu ada, tiap kali maulud, lama lah cerita 20-30 tahun dulu, dia bagi lembu sekong. Last kali bagi kerbau, ngali. Boleh tak? Boleh ambil. Kita semelih ikut cara kita. Dia dapat pahala tak? Tak dapat. Tapi di dunia, Allah bagi habuan dia di dunia. Sebab tu setengah lah ni dah perkembangan ni, dia pun berdengar dakwah-dakwah melalui macam-macam lah, YouTube lah apa. Dia pun bagi sumbangan kat masjid kat apa. Pahala tak ada. Sebab apa? Sebab syarat nak dapat pahala kebajikan ni ialah beriman kepada Allah, Islam. Jadi kita untung tuan-tuan, apa kebaikan kita buat ada nilai pahala sebab kita orang Islam. Tak payah duk nawai tu je sembahyang apa. Kita buat je apa yang baik. Buat apa yang baik ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Islam. Dan dia ada habuan dia pahala itu di akhirat Allah. Tak ada hak tu buat kebajikan banyak mana pun, mungkin Allah bagi pun Allah bagi sebab rahmannya Allah di dunia Allah bagi. Kemudian kata dia adalah menjadi kewajipan bagi mereka untuk memulia dan menghormati sesama kaum muslimin. Jadi sebab tu kan kita kena menghormati sama-sama Islam serta menerangkan hak-hak mereka, maka merasa belas kesian di antara sesama orang Islam. Hanya dengan mengikuti hukum-hukum Allah sahajalah, kata dia, maka kehidupan orang Islam akan dijadikan selamat sejahtera oleh Allah sama ada di dunia dan juga di akhirat nanti. Itu asas dia. Kita nak dapat kesejahteraan, kehidupan yang apa berkasih sayang apa semua ni bila kita mengikut hukum-hukum Allah, baru dia mai makna ilmu lah kena ada, barulah kita boleh jadi umat contoh, cakap soal kasih sayang hebat, cakap tolong-menolong pun nu dia tak boleh tengok saudara Islam dia susah. Tapi kalau jahil, inilah punca jadi orang Islam tapi tak boleh jadi contoh. Duk baca hadis Nabi kata aslim taslam, Islamlah kamu akan sejahtera, selamat. Makna Nabi kata siapa jadi orang Islam selamat semua. Tapi mari kita tengok orang Islam pun ramai yang tak selamat kan, anak-anak tak selamat, kemudian masyarakat tak selamat. Pasal apa? Bila nak selamat, dia kena macam dia kata tadi ya. Pegang dan ikut hukum-hukum. Berjiran tak selamat. Pasal apa? Berjiran tak ikut hukum berjiran. Kan? Hukum berjiran, hak-hak jiran yang ditetapkan oleh agama. Ini bukan kata hak kenai pun tak. Siapa duduk sebelah rumah zaman moden ni? Kenai tak kenai dah duduk kat 20 tahun anak bergaduh.
sekali. Pi nak selesai baru tahu rupanya dua pupu. Hak selama ni duk telegah, duk telagah apa semua. Duk kan pasal tak kenal. Lepas tu Rasulullah kata apa tuan-tuan? Hukum berjiran ni yang letak oleh agama. Al-jar qabla dar. Kenalilah jiran sebelum rumah, buat rumah. Kita nak buat rumah, kata nak mai buat rumah di Sungai Mengulu ni, beli tanah. Bukan mai pacak terus ke tu, kena mai dulu tengok jiran siapa dia. Kenai jiran, al-jar qabla dar, Nabi kata. Kenalilah jiran sebelum buat rumah. Beli rumah ke apa? Pi sebi tengok. Duk tepi ni siapa dia, belah kanan siapa, belakang siapa. Apa tu buat? Ha, baru seronok. Kan? Baru seronok. Ha, jadi bila tak kenal pi buat jadi duk ada lah, lah jadi dia tak seronok. Duk tahu negara tak syok orang ni, depa sini sombong. Sombong apa hang pun tak ada pi suruh muka, no? Tak ada pi duk berkenal. Contohlah. Ha, jadi ilmu-ilmu ni tentang ketetapan Allah bagi kita sebagai seorang Islam, bila kita tahu seronok. Tahu Nabi hebat kat kita apa lagi? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi ulang perkataan yang cukup bahaya. Lalu sahabat tanya, man huwa ya Rasulullah, siapakah dia orang yang tak beriman itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Ya itulah apa nama seorang jiran, you know, yang menyebabkan yang menyebabkan susahnya jiran-jiran dia. Kan? Siapa dia yang tak beriman? Iaitulah orang yang menyakiti jirannya. Bawa iqahu. Satu orang yang orang lain tak aman, la ya'mana jarahu bawa iqahu. Iaitu orang yang tidak memberi keamanan, ketenteraman pada jirannya dengan sebab kejahatannya. Orang ni tak beriman. No. Maknanya bila kita duduk, kita punca bagi orang tak senang tu. Nabi kata orang ni tak beriman. Tuan-tuan bayangkan kalau orang kita faham, no, tak buat benda ni. Dia jaga benda ni. Baru dia main kesejahteraan. Contohlah kan. Banyak lagi lah. Kalau kita belajar dalam bab-bab jiran, hadis-hadis, Nabi bagi panduan kat kita. Oh, sehingga tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Jangan kamu menghalang angin masuk ke dalam rumah jiran belah. Ha. Walaupun tanah kita, hak belah ni tanah dia. Tapi bila kita buat bangunan, jangan sampai menghalang angin masuk rumah. Maknanya tak boleh sakiti jiran sampai teratur. Kalau nak buat pun kena bincang. No? Duk rumah, rumah teres ni banyak. Kita habis bayar lah. Pi sembang kawan sebelah ni, mat, aku duk ingat nak depan tu ada 10 kaki. Nak tarik pisang sikat pi terus lalu tu kan abang nak melentubuh kereta, hang punya pendapat macam mana? Dia kata hang nak bagi aku mampu je. Terah hak duk ada pun hangat tak sanggah dah. Hambuh pula lagu tu. Gelap tambah lagi. Ha, tak payah buat. Ha, kan. Kalau dia kata elok juga. Aku pun duk fikir aku tu juga. Tapi modal tak apa nak cukup lagi. Covid-Covid ni. Ha, nanti lepas ni malah hang buat dulu. Lepas tu aku pula buat. Ha, buat. Bincang elok. Ha, jangan. Kan? Menyakiti pun tak boleh. Jangan kamu menyakiti jiran kamu dengan bau masakan kamu, kata Rasulullah SAW. Bau masakan, no, sehinggalah kamu bagi kepada dia sikit. Sampai teratur, no. Kita kalau masak apa-apa tak mau bagi orang sebelah, jangan bagi bau tupi. Kalau bau tupi kena bagi. Ha,
Kita duk masak kuah laksa. Kuah laksa ni bau kuat tu. Bini duk masak, laki kena round tengok bau ni sampai apa biji rumah. Tiga biji rumah tu kena bagi. Kan itu kalau ikut panduan betul-betul. Tuan-tuan bayangkan kalau semua kita ikut yang tu, reti, mengaji dan amal, macam mana masyarakat kita? Aman, tenteram. No, tak ada hasad dengki, bahkan demai lagi kasih sayang. Sampai lagi contoh kan. Jadi semua ni bila kita berpegang dan mengikut hukum-hukum Allah sahajalah, kata dia, maka kehidupan orang-orang Islam akan dijadikan selamat sejahtera oleh Allah, sama ada di dunia dan juga di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu, dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka ya demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW panduan, ketetapan hukum-hukum dia. Allah kata apa? Siapa yang menghormati hak hukum yang Tuhan tetapkan ni, dia akan menjadi kebaikan bagi dia. Apa mula? Bab rumah tangga, bab masyarakat, bab apa. Tapi bila kita mengenepikan hukum, jadi orang Islam tapi tak tahu apa haknya. Hak isteri yang ada pada suami tak tahu. Hak suami yang ada pada isteri, hak anak kepada ayah mak. Tu yang jadi tak tenteram, tak aman. Allah dah buat turun dah, dah bagi dah panduan. Dia saja yang tahu macam mana nak bagi manusia ni sejahtera, aman, dunia sampai akhirat. Allah saja yang tahu, sebab Allah yang buat manusia. Dia yang mencipta manusia. Kan? Bagi ada laki-laki, bagi ada perempuan, bagi ada rezeki, bagi ada apa. Kan? Bagi ada anak. Jadi macam mana nak bagi elok? Yang tahu atau ialah Allah yang mencipta manusia tu. Kita ikut tu selamat sebab dia yang buat. Kan? Macam kereta kita. Kita beli kereta baru, orang bagi buku panduan. Siapa yang buat panduan tu? Mekanik hak mencipta kereta. Dia siap no. Minyak enjin kena tukar. Kan? Minyak gear sampai sekian kilometer dia kena tukar. Apa semua. Kita pun baca ikut panduan. Selamat kereta kita. Pi beli kereta mahal, orang bagi buku panduan, balik duk tengok. Allah aku berhati. Wahai bukan dia yang buat kereta tu. No. Payah-payah buh minyak enjin, apa minyak nyok memulih kata. Buh minyak nyok tu. No. Ayam, no. Orang buh ayam, dia buh minyak petrol, dia kata bagi kuat sikit. Wahai bukan dia yang buat kereta tu, dia reka sendiri, lingkup kereta tu. Lagu itulah kita dengan panduan, dengan hukum yang Allah Ta'ala buat turun main kat kita. Tuan-tuan. Aman, selamat hidup kita bila kita ikut panduan tu. Tak ikut, Allah kata dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dalam ayat yang lain Allah kata, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, zikri yakni Al-Quran, ilmu yang Allah buat turun nak atok hidup manusia ni, Allah kata siapa berpaling tak mau ikut, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, bagi dia kehidupan dunia yang sempit. Nampak sempit tu makna bukan kecil dunia. Dunia luas kita rasa sempit, rumah luas tapi rasa sempit. Sempit makna susah lah kan? Susah apa saya pak? Macam-macam boleh jadi sebab tak ikut panduan.
Tak ikut panduan. Tu dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dihimpunkan dia di akhirat esok dalam keadaan buta. Oh. Ni orang hak atas dunia dulu, orang Islam. Tapi haram, halal, dosa, pahala semua tak pernah ambil tahu, dia langgang belah ikut dannya. Quran kata haram, dia halal. Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Pemanya buat ikut nafsu dia. Dihimpun di akhirat esok, dia bangkit-bangkit di mahsyar Allah, kelam. Mata dia tak nampak, buta. Ha, bila buta dia kata ke Allah, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapakah aku hari ini dikumpulkan dalam keadaan buta, sedangkan dulu boleh melihat. Atas dunia dulu boleh lihat. Allah kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, dulu telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, hukum-hukum kami. Fanasitaha, hang buat tak tahu, buat lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada hari ini engkau dilupakan. Allah lupakan dia daripada nak diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak, ayat tu cerita kan dua kesengsaraan bagi orang yang Islam tapi dia tak mengikut panduan Allah. Satu, di dunia tak dapat keamanan, dapat sempit. Sempit ni makna susah tak habis-habis. No. Sampai satu-satu pasal satu-satu. Ha, sebab tu kita kena tengok balik macam mana kita dengan hukum Allah. Semualah tak kira perintah Allah, sikap kita dengan larangan Allah. Ha, yang tu cek dulu. Ha, sebab ayat ni kata punca jadi susah di dunia hak ni, sempit di dunia masa ayat ni. Ha, kan. Surah yang kita baca saat ni, tadi ni surah Al-Hajj ayat 30. Permana Allah Taala lagi dalam surah Al-Hajj ayat 32 pula. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Kan, yang menghormati syiar agama ni, syiar agama makna lambang, syiar lambang agama, apa yang Allah suruh lah, no, dia buat, dia ikut, dia hormat. Dia tidak pandang ringan syiar-syiar agama. Orang yang nampak penting benda-benda ni, itulah dia min taqwal qulub. Kan, tanda sebahagian daripada hati seseorang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul takwa. Kita tengok contoh sembahyang lah tuan-tuan. Kan, kita dulu-dulu ni sebelum jinak dengan masjid, kan, jinak dengan mengaji, kadang-kadang tinggal sembahyang asap, hati tak rasa apa, tak rasa rugi apa. Ha, kadang-kadang sampai seminggu tak sembahyang, harap jemaat je. Nu zaman dulu lah, zaman pok ye-ye dulu ni, kan. Ha, tak ada apa tu, gelak tu. Tapi lah ni saya yakin tuan-tuan semua, kalau tak sembahyang dia jadi gelisah, betul tak? No? Ha. Lagi tak sembahyang dia rasa gelisah, nampak? Itu menunjukkan taqwal qulub dalam hati kita tu ada taqwa. Tu taqwa yang sebenar. Kita nak bawa diri kita sampai ke peringkat tu, bukan saja sembahyang, tapi min sya'airillah, apa juga syiar-syiar agama ni kita nampak berat. Mai raya haji buat korban, kan, bagi orang yang tak apa ni, alah dulu buat dah dia sunat muakkad, semua hidup sekali sudahlah.
Tapi orang yang betul ni, dia nampak ini syiar Allah. Dia seronok tiap-tiap tahun tak buat. Kalau boleh setahun dua kali aku nak buat. Gitu. Ha, tapi jangan buat lah setahun kali. Ha, kan. Jadi, itu perbezaan diri kita. Tak apalah, nak habak apa dia buat dalam bab ni. Orang yang betul-betul tak bertakwa kepada Allah, apa juga saranan agama, dia pandang berat. Hak tu diutamakan dulu. Ha, kan. Biar sampai kita macam tadi, bila tak sembahyang rasa ada rasa macam apa tak kena aku hari ni, ada jadi dulu. Ha, nak naik tahap macam tuan-tuan ni bukan senang, bukan semua orang ada. Ada lagi orang dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak keluar zakat, dia relax, tak ada rasa apa pun. Kita ni jangan kata sembahyang fardu, sunat qabliyah ba'diyah pun lama tak buat, rasa rugi aku ni. Masa tak syok. Ha, tu lagi hebat lah. Dia ada peringkat-peringkat dia lagi. Tapi sampai kalau lima waktu kita tak sembahyang, kita gelisah, kita rasa tak sempurna pun okey dah tu. Kira hidup dah dalam hati kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firman Allah Taala, wahfiz janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Ini saranan Allah lagi, ini syiar agama juga. Jangan, hendaklah kamu merendah diri, biar kita jadi orang yang rendah. Jangan jadi macam lalang sepacok, jadi macam padi, berisi dia tunduk, berisi dia tunduk, tapi dia berisi. Lalang terpacok hebat, tapi apa, habuk tak ada lalang daun dia. Jadi Allah perintahkan kita, wahfiz janahaka lil mu'minin, hendaklah merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Sama-sama orang beriman ni, tunjuk kita rendah diri. Itu adab akhlak sebagai orang Islam dengan orang Islam lah dalam ayat ni. Sekalipun dia ialah orang fakir miskin, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejarah dia. Ni kita nak ingat pula bulan depan Maulidur Rasul. Rasulullah, apa kesukaan dia? Antara kesukaan dia, dia suka duduk bersama dengan fakir miskin. Dia juga suka dengan anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal. Cuba tuan-tuan kira isteri-isteri Rasulullah, berapa orang yang muda darah? Seorang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hak lain Khadijah ibu tunggal, kan? Makna Rasulullah tolong isteri-isteri para sahabat, sahabat-sahabat yang terkorban di medan peperangan, ambil jaga. Ni Nabi, kan? Bukanlah tak boleh kita. Tapi dalam tu al-kahwin, ada bab-bab nikah kahwin ni, Rasulullah suruh kita fikir. Mulakan ke Nabi juga, bukanlah salah. Ni tengok Rasulullah isteri banyak, dia pun nak isteri banyak, tapi dia pergi cari hak koyak plastik semua, rekon tak mau. Rasulullah dia ambil ibu-ibu tunggal. Nampak? Rasulullah merendah diri, sedangkan dia orang hebat, Rasul, dia boleh dapat yang apa yang terbaik. Tapi nak habaq, kata Nabi, merendah diri, kan? Walaupun pangkat dia tinggi, kita tengok orang tanya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu buat bila duduk di rumah? Aisyah saja tahu duduk di rumah. Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah bila duduk di rumah, dia membantu aku buat kerja-kerja rumah. Kan, bila masuk waktu sembahyang, dia akan ke masjid. Maknanya Rasul ni pangkat paling tinggi di sisi Allah, tapi rendah dirinya Rasulullah, kan? Hatta isteri dia sendiri dia bantu buat kerja rumah ni. Apa kerja rumah?
masak, mengemas, membasuh. Ini kan hak tu Nabi buat. Kita baru Tok Bilal. Bini suruh pergi kedai tak mau. Ingat aku siapa? Tok Bilal yang tahu. Dulu tak apa. Tapi kan Tok Bilal masjid ni lah. Masjid lain. Tuan-tuan. Tawaduknya Nabi. Itu dalam kitab berzanji kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Suara saya ni sebelum Covid lu sedari, lepas Covid ni tak sedar tu. Syekh Ja'far Al-Barzanji dia nukilkan sifat Rasulullah dalam kitab berzanji. Kitab berzanji. Apa dia kata? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini syadidul haya, orang yang pemalu, watawadhu', dan merendah diri, wa khidmatu alihi samua, dan juga Nabi ini sentiasa berkhidmat pada ahli keluarga dia, isteri dia, tawadhu'. No? Sebab apa? Sama-sama Islam. Sama-sama Islam ni siapa dia? Mula yang dekat dengan kita lah. Isteri kita, suami kita, mak pak, adik-beradik kita, lepas tu jiran kita, lepas semua kawan kita. Jadilah kita orang yang merendah diri. Merendah diri. Barulah ukhuwah tu, kasih sayang tu, dia akan terbina. Sungguh tuan-tuan, laki bini sudahlah. Kalau jenis laki ni duk mengerai, duk cakap semua dia nak betul, bini nak sayang ke nak meluat ke? Lagi meluat. Cuba turut dia. Tapi janganlah turut semua. Orang kata takut bini pula kan. Mengalah sikit. Bukan maknanya kita kalah. Kan? Eh, bini pun sayang. Oh. Kata, bini. Nasi dia masuk hari. Nampaknya. Tu kain menyedai setiap hari. Cik basuh aja. Abang pergi sidai. Lagu ni bini cukup sayang. Sebab merendah diri. Tak rugi. Tak rugi. No? Tapi bila do nak tunjuk kuat, nak tunjuk ni, lagi orang kuih meluat. No? Orang kuih meluat. Jadi itu di antara ayat yang bagi panduan pada kita macam mana nak jaga hubungan sesama Islam. Satu ayat last lah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Surah Al-Maidah ayat 32. Maksudnya, sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, saja-saja kena dibunuh orang, atau kerana melakukan kerosakan di bumi, muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Kan, siapa bunuh seorang manusia dengan tidak ada sebab, dia ada sebab yang boleh qisas kan, sebab dia ni bunuh orang cara-cara, maka kena qisas. Tu tak apalah, tu bihaqqil Islam. Ni tak ada apa buat naya. Bunuh satu orang, Allah kata serupa bunuh manusia semuanya. Bunuh dengan tidak ada sebab. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Kita jaga keperluan kehidupan seorang insan, manusia kan, untuk keperluan hidup dia, dia boleh bangun kehidupan dia apa semua, seolah kita menghidupkan manusia seluruhnya. Nampak tawaran Allah Subhanahu Wa Taala begitu hebat kepada orang yang menghormati orang lain. Ini nas, apatah nas ni manusia, dia umum, apatah lagi muslim. Kita menjaga hubungan sesama Islam, lebih-lebih lagi lah. Jadi surah itu adalah surah Al-Ma'idah kan? Kemudian kita ambil hadis satu. Wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ih. Muttafaqun alaih.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingan ataupun perumpamaan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kita dengan seorang mukmin yang lain, pembandingan dia seumpama sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara satu sama lain. Nabi kata macam bangunan macam masjid ni, pasal apa bumbung ni boleh duduk? Pasal ada dinding. Pasal apa dinding ni boleh jadi kuat? Pasal ada bata yang menguat di antara satu sama lain. Lagu tu lah kita sama-sama Islam ni. Kita sama-sama Islam. Kemudian wasyabbaka baina asabi'i, dan baginda menjadikan dan baginda menjalinkan di antara jarinya. Nabi jalin, buat jalin, jalin dulu, buat dulu. Ni jalin lah orang panggil, buat gitu. Menjalinkan makna kuat. Orang Islam dengan orang Islam ni dia kuat. Mula satu tak kuat, tapi dia jalin dua ni, dia jadi kuat. Maka itu perumpamaan yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Bukan berhasad dengki, bukan bergaduh berbalah tak habis-habis kan, sehingga orang Islam jadi lemah. Ini bukan Muslim yang sebenar. Muslim yang sebenar dia menguatkan di antara seseorang, satu orang dengan apa Muslim yang lain. Itulah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan satu hadis yang dapat kita sentuh pada malam ni berhubung dengan tajuk ni. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi lepas ni nak menceritakan lagi tentang hubungan kita sesama Islam dan apa dia hak sama-sama Islam lagi yang ada, yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita sama-sama renung dan sama-sama kita amal supaya Islam yang ada kat kita ni Islam yang sebenarnya. Iman yang ada dalam diri kita ada buktinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengamalkan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah tuan-tuan, kita sambung lagi kali pula, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qada' wa syamatatihil a'da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.